Cassidy is not in his office. Shit. Halo Sobat Ceger, gimana libur lebarannya? Udah siap belum? Besok ketemu lagi sama realitas sesungguhnya. Ya, siap nggak siap, walaupun rasanya berat banget, walaupun segala sesuatunya diusahakan sendirian, walaupun susah senangnya hanya kamu yang tahu, tapi kamu harus tetap ingat bahwa nggak ada yang sia-sia dari proses jatuh bangunmu selama menjalani kehidupan yang keras ini. Percayalah, Tuhan adalah penulis skenario terbaik di hidup ini. Selama kamu gak pernah berpikir buat menyerah, suatu saat nanti kamu pasti bisa menjalani hidup seperti apa yang kamu doakan. Dan akan ada hari di mana kamu beruntung dalam segala hal. Sama seperti film yang akan Bang Bejo bawakan kali ini, yang berjudul Paranoia, yang dirilis tahun 2013. Di mana film ini menceritakan seorang karyawan baru yang dibully sama temannya sampai dipecat sama bosnya. Padahal bekerja di perusahaan itu sudah menjadi impiannya sejak dulu. Terus gimana kelanjutan ceritanya? Penasaran? Sama. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat malam. Suatu hari terlihat ada seorang karyawan baru bernama Adam sedang mengingatkan anggota timnya buat memberikan yang terbaik saat mempresentasikan teknologi terbaru ciptaan mereka nanti di depan para petinggi perusahaan Wyatt, yaitu sebuah perusahaan teknologi terhebat di dunia saat itu. Ketika tiba giliran timnya presentasi nih, pemilik perusahaan yang bernama Nicholas terlihat malah asik ngeteh daripada ngedengerin presentasi dari kelompok Adam. Kesel melihat kelakuan bosnya yang kayak gitu, Adam pun langsung menegurnya. Gak terima dirinya ditegur dengan anak kemarin sore. Saat itu juga Nicholas langsung memecat Adam dan juga timnya dari perusahaannya. Baginya, Gen Z seperti Adam gak seharusnya menegur dirinya yang sudah jauh lebih berpengalaman daripada Adam dan juga timnya. Lagian, Adam harusnya sadar diri kalau teknologi yang dirancang oleh timnya itu gak lebih dari sekedar sampah. Setelah puas mengatakan itu, Nicholas pun memanggil kelompok selanjutnya. Terlihat di situ rekan kerja Adam ngejek dan menghina abis-abisan. Gak terima harga dirinya diinjak-injak seperti itu, Adam pun ngajak semua anggota timnya buat minum-minum dengan menggunakan kartu kredit perusahaan. Pas lagi asik minum, Adam seketika terpesona sama seorang cewek yang cantik banget bernama Emma. Tanpa pikir panjang, Adam pun langsung modus ngedeketin itu cewek dengan ngajakin dia joget bareng. Untungnya, Emma dengan senang hati menerima ajakan itu. Hingga kemudian terjadilah cinta satu malam di rumahnya Emma. Anjay. Bangun-bangun, baik Adam ataupun Emma sama-sama kaget dengan apa yang terjadi. Saking shocknya, Emma langsung mengusir Adam dari rumahnya. Namun bukannya langsung pergi, Adam malah terus mengikuti Emma yang sedang berjalan menuju kantornya, hanya demi mendapatkan nomor HP cewek cantik itu. Namun sayang, Emma menolak keras memberikan nomor HP-nya. Meski mereka semalam menghabiskan waktu bareng, bukan berarti Adam bisa mendapatkan hatinya secepat itu. Lagian dia bukan cewek murahan. Mendengar itu, Adam semakin tertantang buat meluluhkan hatinya Emma. Sayangnya niatnya itu mendadak buyar saat ia bertemu dengan anak buahnya Nicholas yang bernama Miles. Di mana Miles ini ditugaskan buat membawa paksa Adam bertemu dengan Nicholas. Rupanya Nicholas melakukan itu karena ia nggak terima Adam sudah menggunakan kartu kredit perusahaan sampai 6.000 dolar atau sekitar 95 juta rupiah. Takut dirinya dilaporin ke polisi, Adam pun akan mengembalikan uang itu secepatnya. Namun Nicholas tentu aja nggak percaya, mengingat Adam sekarang nggak punya pekerjaan. Untuk itu Nicholas pun mengajukan sebuah penawaran menarik. Jadi Nicholas ingin Adam menyamar menjadi karyawan di perusahaan saingannya, yaitu perusahaan Acorn, untuk mencuri Okura yang merupakan nama dari HP terbaru yang akan diluncurkan sebentar lagi. Jika Adam berhasil melakukannya, Nicholas pun bersumpah gak akan pernah mengungkit masalah kartu kredit ini lagi. Tapi kalau Adam menolak, ia gak akan segan-segan melaporkan Adam ke polisi karena sudah mencuri uang perusahaan. Karena gak ada pilihan lain, mau gak mau Adam pun harus menerima tawaran itu.
Gak lama kemudian, si sekretaris kepercayaannya Nicholas yang bernama Judith ngajakin Adam ke sebuah rumah yang mewah dan dilengkapi dengan penjagaan yang super ketat. Nah, ia lalu mulai mengajari Adam gimana nih berpenampilan dan bersikap selayaknya orang dari kalangan atas. Biar si Adam nih, kalau berhadapan dengan pemimpin perusahaan Icon yang bernama Jock Gordat, Adam bisa langsung diterima kerja sebagai karyawannya. Mengingat Jock ini memiliki standar yang sangat tinggi, jadi semua harus dipersiapkan dengan sangat matang. Beberapa saat kemudian, Nicholas pun datang nemuin Adam. Ia lalu memperingati si Adam untuk tidak mengacaukan rencananya. Meskipun Adam pikir ia adalah orang jahat karena sudah menyuruhnya untuk menjadi pencuri, tapi Adam harus tahu bahwa di dalam bisnis semua orang pasti melakukan hal yang sama dengan dirinya. Semua orang pasti mencuri dari seseorang. Besoknya, Adam pun dipanggil interview ke perusahaan Icon, di mana ia sempat kaget saat HRD-nya juga mengajak kepala pemasarannya yang ternyata itu adalah si Emma. Dengan sangat juteknya, Emma terus menginterview Adam dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit supaya tuh cowok nggak bisa menjawabnya. Sialnya, si Adam malah bisa menjawab semuanya dengan benar hingga membuat Emma jadi nggak bisa berkata apa-apa lagi. Adam lalu pergi menemui Judith yang sudah menunggunya di luar. Awalnya Judith merasa khawatir Adam akan ditolak setelah mengetahui ada Emma di sana. Tapi ternyata itu nggak berpengaruh apa-apa karena nyatanya si Adam berhasil diterima di perusahaan Icon. Untuk mengapresiasi keberhasilan Adam itu, Judith pun segera ngajakin dia ke apartemen yang sangat mewah. Dan mulai sekarang, Adam bisa menepati apartemen itu sepuasnya. Ia juga berhak mendapat uang $500,000 atau sekitar 7,9 miliar rupiah. Dan setelah itu, Miles pun memberi Adam HP baru. Pokoknya, Miles gak mau tahu Adam harus mengangkat teleponnya, gak peduli saat itu Adam lagi ngapain. Dan ketika Adam mulai masuk kerja, ia pun takjub bukan main dengan keamanan yang ada di perusahaan Icon, di mana untuk memasuki setiap ruangan aja harus menggunakan kartu sidik jari dari petinggi yang ada di perusahaan tersebut. Middle floors are all the other departments, including marketing. They get you anywhere you're clear. Here's your office. Gak lama kemudian Adam pun rapat dengan timnya. Ia menjelaskan tentang rancangan teknologinya yang dulu sempat ditolak sama Nicholas. Dan hasilnya sama aja, semua timnya juga menolak idenya Adam. Pulang-pulang dari kerjaan, Adam langsung menceritakan penolakan itu pada Judith. Gak tega mendengarkannya, detik itu juga Judith pun mencoba membantu Adam mencarikan ide rancangan teknologi yang lain. Bersamaan dengan itu, Adam melihat sebuah tayangan berita tentang tentara yang sedang mencari musuh. Seketika, Adam kepikiran untuk membuat 3D PS yang merupakan perangkat lunak canggih yang mampu meretas ponsel. Dengan potensi aplikasi militer yang bisa melacak data apapun, baik itu lokasi maupun email orang. Merasa idenya sangat cemerlang, Adam pun langsung buru-buru menghubungi sahabatnya yang bernama Kevin untuk meminta bantuan dalam mewujudkan idenya itu. Lalu Adam dan Kevin pun janjian ketemuan di sebuah angkringan Eropa, dan gak butuh waktu lama, Kevin pun berhasil menyelesaikan rancangan 3D PS-nya. Besoknya, Adam dengan penuh percaya diri mempresentasikan 3D PS itu di depannya Jock. Ia lalu memberitahu gimana cara kerja 3D PS dengan mengirimkan 3D PS ke semua orang yang ada dalam ruangan tersebut. Terlihat Jock sudah menerima perangkat lunak itu, dan di luar ekspektasinya, Jock sangat terkesan dengan perangkat lunak itu. Apalagi saat tahu Adam menyelesaikannya hanya dalam waktu 72 jam aja. Ia lalu menyuruh Adam buat membentuk tim agar 3D PS bisa secepat mungkin diluncurkan. Mendengar itu, Adam pun langsung merasa lega. Ia kemudian berterima kasih pada Kevin karena sudah mau membantunya. Sebagai balasannya, Adam akan memenuhi apapun keinginannya Kevin. Sambil tersenyum lebar, Kevin pun memberitahu keinginannya kalau ia baru aja melamar pekerjaan di Icon. Dan ia harap Adam bisa membujuk sang HRD biar dia bisa menerimanya. Tentu aja Adam langsung mengiyakan keinginan Kevin itu. Sore harinya Adam pun diundang datang ke rumahnya Jock buat makan bareng. Kebetulan di sana ada Emma juga. Adam pun kembali modus ngedeketin Emma. Tapi sayangnya hati Emma tetap belum bisa Adam dapatkan. Di tengah kegalauannya, Adam mencoba menjelajahi rumahnya Jock. Dan pas Adam melihat ruang kerja Jock terbuka, ia diam-diam mulai mengendap masuk ke dalam sana buat melihat isi laptop bosnya itu.
Namun, Jock keburu memergokinya. Untungnya, Jock gak menaruh curiga pada dirinya. Yang ada, ia malah menceritakan tentang kisah hidupnya, di mana dulu ia pernah tinggal di kota Hamilton bersama anak semata wayangnya. Tapi karena anaknya itu udah meninggoy, Jock pun segera pindah ke sini. Mendengar itu, Adam pun mengambil kesempatan buat ngambil hatinya Jock dengan menceritakan kalau ia tahu bagaimana rasanya ditinggal orang tersayang. Mengingat ibunya pun sudah meninggal dunia saat dirinya masih berusia 7 tahun, dan siapa sangka rencana Adam itu berhasil. Ketika Adam akan pulang, tanpa diduga-duga, Emma malah menghampirinya buat ngobrol sebentar di taman. Rupanya Emma ini sedang galau dengan hidupnya, yang mana keluarganya terus mendesaknya buat menikah karena takut anak gadisnya itu jadi perawan tuir. Padahal Emma masih ingin fokus mengejar karirnya dulu. Mengetahui itu, Adam pun kembali modus mengambil hatinya Emma. Dan syukurlah kali ini Adam berhasil memikat hatinya Emma. Dan mereka kemudian pergi memadu kasih dengan penuh gejolak cinta yang sangat membara. Keesokan paginya, ketika Emma sedang membersihkan diri, Adam tiba-tiba mengcopy data HP Okura yang ada di laptopnya Emma. Setelah itu, Adam pun pulang ke rumah ayahnya, dan betapa kagetnya Adam saat tahu ternyata dirinya sudah ditunggu sama seorang agen FBI bernama Gamble. Tujuan Gamble menemui Adam adalah ingin mengajaknya bekerja sama buat mengungkap kejahatan Nicholas. Berdasarkan penyelidikannya selama ini, Nicholas ini ternyata udah melenyapkan 3 karyawannya yang pernah ia suruh pindah kerja ke perusahaannya Jock. Gamble menduga Nicholas sengaja melakukannya demi menghilangkan buktinya. Lagian, Gamble juga tahu kalau Adam kerja di perusahaan Jock atas suruhannya Nicholas. Dan bisa jadi nasib Adam pada akhirnya akan sama dengan 3 karyawan tersebut. Setelah mengetahui fakta itu, Adam pun shock berat. Ia sama sekali gak nyangka kalau Nicholas memiliki hati sekejam iblis. Ayahnya yang peka dengan apa yang sedang terjadi itu segera menyarankan Adam bekerja sama dengan Gamble. Bagaimanapun juga, ia gak ingin nyawa Adam juga ikut melayang. Namun bukannya mendengarkan sang ayah, Adam malah marah-marah. Ia gak bisa bekerja sama dengan FBI karena Nicholas, juga gak akan pernah melepaskannya begitu aja. Lagian Adam melakukan semua ini agar ia di hari tuanya nanti gak hidup seperti sang ayah yang selalu miskin dan menanggungkan segala kebutuhan hidupnya pada anaknya. Malamnya Adam pun memberikan flash disk yang berisi kopian data HP Okura tadi kepada Nicholas. Adam kira setelah memberikan itu tugasnya sebagai mata-mata di perusahaannya Jock sudah selesai. Namun ternyata dugaannya itu salah besar. Nicholas ingin Adam terus menjadi mata-matanya. Meski ia sudah mendapatkan datanya, tapi ia tetap harus tahu setiap gerak-geriknya Jock. Dan yang paling penting, Adam harus mengambil data tentang visi perusahaan Icon yang Jock simpan di brankas perusahaannya. Merasa itu gak sesuai dengan kesepakatan awal, Adam pun bersikeras menolak. Namun gak terima dengan namanya penolakan, Nicholas pun ngancam buat ngabisi nyawa ayahnya Adam. Mau gak mau, Adam pun harus mengikuti keinginan Nicholas. Ia kemudian pergi ke rumahnya Emma buat ngambil sidik jarinya. Kebetulan saat itu Emma sedang memasak dan Adam pun langsung mengamankan sendok yang ada bekas sidik jarinya Emma. Besoknya Adam pun menyalin sidik jari Emma dan Kevin pun tiba-tiba mendatanginya sambil marah-marah karena ternyata Adam gak menepati janjinya. Ya, Kevin baru aja ditolak kerja dari Icon. Di situ Adam berusaha menenangkan Kevin, tapi Kevin yang sudah terlanjur kecewa gak mau lagi mendengarkan omongan apapun yang keluar dari mulutnya Adam. Ia lalu pergi meninggalkan Adam dengan perasaan dongkol yang setengah mati. Dan pas Adam berusaha mengejarnya, seorang resepsionis memberitahunya kalau Jock sudah menunggu Adam di ruang kerjanya. Dengan cepat Adam pun menemui Jock. Rupanya Jock ini ingin memberi kabar ke Adam bahwa dana buat perangkat lunak 3DPS sudah cair. Setelah itu Jock mengajak Adam makan siang bersama di restoran bintang 100. Di momen itulah Adam menanyakan tentang HP Okura kepada Jock. Tanpa curiga sedikit pun Jock pun menceritakan tentang spesifikasi HP itu dengan sangat detail. Di mana bentuk HP-nya nanti akan sangat ramping dan bisa dilipat. Gak hanya itu, HP Okura juga dirancang untuk bisa melacak prioritas pengeluaran, kesehatan, dan rutinitas pemilik HP-nya.
Pas lagi serius-seriusnya cerita, tiba-tiba aja Nicholas dan Judith datang ke restoran itu. Dengan basa-basi, Jock pun ngajakin Nicholas ngobrol bentar. Dan dari obrolan itulah Adam tahu kalau dulunya Jock dan Nicholas merupakan seorang sahabat. Tapi karena Jock menusuknya dari belakang, persahabatan mereka pun bubar hingga kemudian terjadilah persaingan sengit di antara mereka berdua. Kini mereka saling menyerang dengan berbagai sindiran halus, yang mana akhirnya Nicholas gak bisa membalas sindiran dari Jock. Lalu Adam diam-diam mencari tahu lebih lanjut tentang perseteruan Jock dan Nicholas di internet. Dan tanpa sepengetahuan Adam, Judith dan Miles ternyata sedang memantaunya dari CCTV. Ketika Miles menelpon dan menyuruh Adam buat menghentikan pencariannya, barulah Adam sadar bahwa Miles sudah memasang CCTV di setiap sudut apartemennya. Dengan sangat emosi, Adam pun menghancurkan semua CCTV itu. Atas kejadian itu, Adam pun membongkar HP-nya dan benar dugaannya selama ini, HP-nya telah disadap. Lalu sambil ketakutan, Adam pun cerita ke ayahnya kalau ia hanya punya waktu 2 hari buat mengambil data di perangkas perusahaannya Jock. Kini Adam benar-benar gak tahu lagi harus berbuat apa. Mendengar itu, ayahnya pun berusaha menenangkan Adam. Ia yakin semuanya pasti ada jalan keluarnya asalkan Adam tetap tenang. Sementara itu, Miles pun memberi pelajaran ke Adam dengan menabrak Kevin agar Adam bergerak lebih cepat buat ngambil data berangkas perusahaannya Jock. Ketika Adam baru saja dikasih tahu kabar itu, Miles tiba-tiba muncul dan langsung mengejar Adam. Mau gak mau, Adam pun ke rumah Emma buat diam-diam ngambil kartu sidik jarinya Emma. Setelah itu, Adam pun pergi ke kantor Aecon. Ia beralasan ada pekerjaan yang harus diselesaikan saat ada petugas keamanan yang bertanya padanya. Dan begitu Adam sampai ke ruangan kerjanya, ia langsung menduplikat sidik jari Emma ke jempolnya. Setelah itu, Adam pun berjalan menuju brankas perusahaan sambil memperhatikan sekeliling. Ketika keadaan dirasa udah aman, Adam pun langsung menyelinap masuk ke depan pintu brankas. Ia lalu mencoba membuka pintu itu dengan menggunakan kartu sidik jarinya Emma. Karena nggak kebuka-buka, Adam pun menggunakan sidik jari Emma yang sudah ia duplikat di jempolnya. Gak butuh waktu lama, Adam pun langsung berhasil menemukan data yang diminta oleh Nicholas. Bersamaan dengan itu, Jock pun muncul. Jadi sebenarnya Jock sudah tahu kalau Adam adalah mata-matanya Nicholas. Kalau Adam gak mau dilaporkan ke polisi, besok Adam harus membawa Nicholas ke hadapannya dan membujuknya untuk menjualkan semua sahamnya kepada Jock. Karena Adam sudah terpojok, ia pun akhirnya terpaksa menuruti keinginan Jock itu. Sebelum menemui Nicholas, Adam pun kembali ke rumahnya Emma. Ketika tahu Adam mendekatinya karena ada maunya, Emma pun marah besar pada dirinya. Padahal ia udah jatuh cinta beneran pada Adam dengan sepenuh hatinya. Tapi Adam malah memanfaatkannya seperti ini. Dengan sangat kecewa, Emma pun meminta Adam untuk segera angkat kaki dari rumahnya. Karena gak ada waktu lagi buat galau, Adam pun lalu pergi menemui Nicholas yang saat ini sedang bersama Judith. Ia kemudian ngajakin Nicholas untuk menjual semua sahamnya kepada Jock. Kalau sampai Nicholas menolak, semua kejahatannya selama ini akan Jock laporkan ke polisi. Lagian sebenarnya yang terjadi bukan Nicholas yang sedang mempermainkan Jock, tapi Jocklah yang sedang memegang semua kendalinya. Dimana ternyata Judith dan Miles adalah kaki tangannya Jock. Kalau Nicholas gak percaya, ia bisa cek daftar panggilan Judith dan di sana terlihat Judith seringkali menelpon orang yang sama bernama Hamilton. Yang mana Hamilton itu adalah Jock. Ketika Nicholas ngecek HP-nya Judith, ternyata semua omongan Adam itu terbukti benar adanya. Judith pun gak bisa mengelak lagi. Ia lalu buru-buru kabur dari sana.
Sementara itu, Nicholas akhirnya ikut Adam bertemu dengan Jock. Tanpa basa-basi sedikit pun, Jock langsung menyuruh Nicholas menandatangani surat penjualan saham. Dengan pasrah sepasrah-pasrahnya, Nicholas pun akhirnya menandatangani penjualan saham itu. Setelah itu, ia pun langsung pergi. Dan melihat itu, Adam pun memperingati Jock untuk menyusul Nicholas. Karena gak lama kemudian, FBI datang menangkap Nicholas, kemudian Jock. Rupanya sebelumnya Adam telah memutuskan untuk bekerja sama dengan FBI. Ia lalu ngajakin Kevin yang sudah sembuh untuk membantunya dalam mengungkapkan bukti kejahatan Jock yang selama ini menggelapkan dana. Meski Adam sempat ditangkap, tapi ia akhirnya dibebaskan karena sudah mau bekerja sama dengan FBI. Gak lama setelah bebas, Adam pun meminta maaf kepada ayah atas semua kesalahannya selama ini. Adam lalu mengajak ayahnya itu untuk naik ke mobil Mini Cooper yang baru aja ia sewa sebagai tanda kalau mulai sekarang ia akan memulai lembaran hidup baru. Dan beberapa bulan kemudian, Adam pun membangun perusahaannya sendiri bersama Kevin dan juga anggota timnya yang dulu pernah dipecat dari perusahaan Wyatt. Lalu tanpa diduga, Emma datang untuk melamar ke perusahaan Adam. Melihat itu, Adam pun langsung minta maaf ke Emma atas apa yang terjadi. Tapi yang harus Emma tahu, ia sudah jatuh cinta ke Emma sejak pandangan pertama. Dan hal itu gak akan pernah berubah sedikit pun sampai detik ini. Seketika, Emma pun luluh. Dan pada akhirnya, cinta mereka pun bersatu kembali. To do.